Halo guys, dengan aku Hedi E. Oke, malam ini ya. Malam ini saya mau bikin takoyaki. Ini mau bikin takoyaki sama teman aku ya. Ini chef. Halo. Chef martabak, chef takoyaki ini. Ya. Bisa lah, insyaallah. Oke. Oke, tunggu aku ya. Oke guys, kali ini udah siap ya. Bahan-bahannya udah siap di sini, udah disiapin temen aku. Aku cuma bantu doang ya, bantu, nggak masak lo ya. Namanya siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Adi. Oke, langsung aja guys. Pengen tahu bahannya nggak? Kayak gimana? Bikin takoyaki dari Jepang. Ya, pertama-tama mari kita siapkan tepung terigu sekitar 200 gram. Kemudian air sekitar 400 ml. Kemudian baking soda, baking powder, sama saja. Baking powder ya. Secukupnya. Oke. 1 sendok makan. Yang keempat ini yaitu tepung maizena atau tepung jagung. Oke. Terus Oke. Ini yaitu keju serta bawang bombay. Diiris-iris ya? Diiris-iris, dicincang-cincang. Oke. Dan selanjutnya yaitu ikan apa ini? Ikan tenggiri. Oh. Dikupas dibuat ya? Sashimi lah. Yang seperti itu. Okay. Kemudian buat penyedap rasanya, yaitu di bagian luar kita menggunakan barbecue. Okay. Barbecue. Kemudian ini dilanjutkan ada garam dan penyedap bumbu lainnya. Kemudian ada gula pasir. Oke. Kemudian ini ada daging sapi. Dicincang-cincang ya. Dicincang kecil-kecil. Masako. Dan ini masako, yang selanjutnya masako, dan yang selanjutnya telur. Telur, satu butir telur. Kok telurnya satu? Kenapa? Ini sudah cukup soalnya. Oke. Dan tak lain untuk luarnya, yaitu untuk toppingnya. Toppingnya saus dan mayones. Ini adalah ciptakan takoyaki. Itu ya. Ada berapa bulat ini itu? Ada 16. Bulatan kecil-kecil. Yang pertama kita siapkan ini. Tapi apa guys? Kocokan. Kocokan. Telur ataupun adonan. Mari kita tuangkan 400 ml air. Tunggu perlahan-lahan.
kocok, udeg-udeg, kita putar. Tambahin lagi. Terus tambah lagi. Pokoknya sampai tidak menggumpal. Yaitu sampai encer. Oke. Berapa apa sih? Menit. 2 menit ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan apa? Tepung. Tepung maizena atau tepung jagung. Kita masukkan. Berarti ini ntar dimasukin sini semua? Iya, sini. Setelah itu, mari kita masukkan gula pasir. Kemudian garam dan garam doang ya? Garam. Oke. Selanjutnya kita masukkan telur. Kita pecah dulu. Kita pecah. Oke. Oke guys, ini ya udah dicampur. Aku penasaran aja buatnya takoyaki itu kayak gimana itu. Mari kita pecah telurnya. Oke. Nah, dulu set. Oke. Tak kocok. Oke. Sampai merata ya? Sampai merata. Setelah itu masukkan masako. Setelah kita masukkan masako. Ini ternyata ikan. Sambil diaduk, mari kita tinggalkan sebentar. Okay. Mari kita siapkan apinya. Apinya kecil saja. Kenapa kecil? Ya, tidak gosong. Okay. Kemudian kita masukkan minyak 2 tetes. Setelah itu oke guys, kita kocok kembali. Setelah itu penasaran aku. Mari kita masukkan. Oke. Itu enggak sampai apa sih? Penuh ya? Soalnya dikasih isian nantinya.
kita masukkan taburi barbeque. Kali ini udah mateng ya, tapi yakinnya ini. Oke, langsung aja kita rasain bareng-bareng, guys. Calmogo semnida. Oke, rasain bareng-bareng ya. Rasakan bareng-bareng. Ini sama Ajosi, orang Korea. Yang ini sore di New York. Semnida. Oke, calmogo semnida. Itu ya, Aziz. Suara. Ya? Halo guys, ini udah jadi ya takoyaki yang kedua kalinya. Ini chefnya. Ini aku review ya makanannya, enak ya. Ini takoyaki masakan dari Jepang. Ini isinya apa ya? Daging sapi, keju, bawang bombay. News. Mantap, rasanya mantap. Ini baunya ini loh, ikan apa tuh tenggiri ini ada baunya ya kayak bakaran itu. Ya. Baunya kayak bakar. Emang ikannya dibakar sih ini. Ini ada mayones sama saus ya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba ya, dalamnya bagaimana dalamnya? Dalamnya ini enak, lembut. Ini isinya teksturnya lembut ya. Sapi, isinya sapi yang udah dicincang. Terus barbeque. Kalau teman-teman pengen coba ya, bikin ini tadi ada resepnya udah ya. Itu. Terus kalau mau isi ini kan dalamnya sapi sama irisan bawang bombay. Nah kalau kalian pengen ngisi kayak apa itu sosis gitu, itu juga bisa.
atau daging apalah. Ini udah habis. Sekarang ini lanjut. Mari kita berdua sulam. Ini dicampur ikan kayak ini enak. Ikan apa tuh? Ikan tenggiri. Rasanya ini bagaimana teksturnya? Rasanya pas? Rasanya pas. Garamnya, teksturnya lembut atau bagaimana? Satunya lembut. Terus apa tuh? Isinya itu cocok dikasih sapi. Tapi kalau teman-teman pengen coba daging lain nggak apa-apa, itu kan sesuai selera. Iya. Selera orang itu beda-beda. Ini lihat nih, sudah habis. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini waktunya udah malam juga. Di sini jam 10, kalau di Indonesia jam 8. Jadi aku ngantuk juga ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menonton video aku kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Jangan lupa di klik loncengnya juga biar dapat notifikasi langsung dari aku. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.